Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini lagi kedatangan Honda CR-V. Nah, ini ganti velg standarnya ring 17, ganti ring 18. Mau sparing dulu, Nang? Sporing dulu. Sporing, ya. Nah, ini sudah terpasang semua. Prosesnya enggak aku iniin. Pakai velg Tsukuba ring 18. Ini lagi proses naik. Oke, lolos. Ini judul setir kita, Mas Danan. Oh, ini guys, velgnya itu Tsukuba. Tap. Nah, ini pakai ring 18, bannya itu 235/60/18 guys. Tipenya akselera Iota. Tampilannya dia lebih penuh ya dari fender ya. Lebih full lah katanya. Belakangnya juga gitu, tapi full. Oke sih, keren banget. Sesuai banget, cocok sama seleranya yang punya. Ayo, nggak naik-naik. Naik. Naik ya. Nah. Good. Oke. Sudah selesai. Tinggal sparing dulu ya guys ya. Jadi, gitu aja. Profil bannya yang dipakai 235/60/18 dan velgnya itu lebar 89, jadi antar depan belakang itu beda lebar velgnya. Nah, ini celongnya itu beda. Nah, konkap masuk ke dalamnya itu beda dari ininya beda ya, kelihatan ya. Damage banget ini. Oke, mantap, sip. Next, lanjut, let's go video, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.